Assalamualaikum, hi everyone, welcome to my channel. Hari ini video saya mengenai tutorial bagaimana membuat animasi bergerak di aplikasi Procreate. Caranya bagaimana? Yuk, langsung saja. Pertama kita harus punya aplikasi Procreate-nya dulu ya di gadget iOS kita. Boleh iPad, boleh iPhone. Oke, sekarang kita klik Procreate-nya. Nah, di sini ada tanda tambah di bagian kanan atas ya. Silahkan diklik saja, teman-teman. Di situ ada pembagian ukuran ya. Untuk ukurannya square, 4K, A4, 4x6 foto, paper atau komik. Kita butuh yang screen size-nya yang di atas ini ya. Klik aja. Nah, pasti nanti akan muncul tampilan kosong seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal pilih ada tanda ini namanya nih apa? Obeng ya. Ada obeng di kiri atas. Lalu pilih add. Di situ kita pilih add. Di situ nanti akan ada pilihannya insert a photo. Nah, sebelumnya silahkan ditonton dulu ya video tutorial saya sebelumnya, karena di situ ada cara membuat animasinya dengan aplikasi Pages. Lalu silahkan dicari mana foto yang sudah kita buat tadi sebelumnya, di mana ya. Nah, misalnya ini. Oke, ini fotonya. Lalu kita akan hapus sedikit mulutnya ya, karena kita akan buat animasi bergerak dari segi mulutnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sebelumnya kita juga pilih tanda obeng lagi. Kita balik lagi ke sana, lalu kita pilih kanvas ya, seperti itu, dan kita klik animation assist-nya. Animation assist kita geser ke kanan. Setelah itu kita klik lagi obengnya supaya hilang itunya. Setelah itu kita akan hapus terlebih dahulu mulutnya ya, karena kemarin itu kita sudah buat animasi tapi pakai ada mulutnya gitu ya. Bagaimana caranya? Oke, kita hapus dengan warna yang senada dengan pipinya ini ya. Dengan wajah ini kita cari warna yang senada supaya bisa ditutupin. Oke. Kita atur dulu. Kalau di Pages sebenarnya lebih ini ya, lebih mudah, karena ketika kita sudah bisa untuk drag apa kuasnya itu, kita arahkan saja sama ke bagian yang ingin kita tiru warnanya. Tapi kalau di Procreate ini kita atur sendiri, satu persatu kita atur warnanya gimana yang pas gitu ya. Nah, coba warna ini kita coba. Oke, sudah lumayan ya, lumayan mirip ya. Tapi warnanya agak sedikit berbeda, coba kita cari lagi. Oke, kita undo dulu, kayaknya warnanya belum pas ya dengan warna dasar dari wajah. Bisa ya, usaha terus sampai bisa. Aduh, beda lagi. Agak sulit ya, karena di sini warnanya itu mirip-mirip ya. Nah, coba. Aduh, kayaknya bagus yang pertama tadi ya, malah ya. Saya jadi galau. Oke, ya terus sedikit. Agak warnanya. Ya, memang sebenarnya harusnya jangan pakai mulut ya, tapi karena kemarin itu bikin video tutorialnya harus menggunakan mulut. Oke lah, kita anggap aja seperti itu ya, sudah bagus. Oke, sudah tertutup, mulutnya sudah kita hapus ya. Lalu bagaimana caranya kita buat layernya banyak? Bagaimana cara layernya supaya banyak? Klik ada di tanda tambah, maaf. Di sudut kanan atas itu ada yang ini ya, ke layers ya. Geser layers yang warna biru itu, kita geser ke kiri. Nah, sampai muncul tampilannya seperti ini. Kalian tinggal klik aja duplicate.
tiket ya sekali. Nah, pasti nanti akan muncul nih duplikatnya tuh, ya. Kita nggak susah mau ngapus semua mulutnya ya, karena di situ mulutnya sudah terhapus di bagian awal ya. Jadi kita tinggal duplikat aja. Sebanyak-banyaknya kita duplikat terus. Iya, duplikat lagi. Ya, duplikat itu kita menduplikasi ya. Kita buat gambarnya lebih dari satu, kita jadikan banyak. Oke, cukup ya. Oke, sudah. Anggap saja nih layernya sudah banyak, anggap saja. Ya, ini semakin banyak yang kita ceritakan di animasi bergerak kita, maka kita membutuhkan banyak layer. Karena nanti mulutnya akan banyak bergerak ya, seperti sepanjang apa kita akan bicara. Jadi mulutnya akan banyak bergeraknya. Sudah, klik lagi. Setelah itu kita balik lagi ke layer awal, klik layer awal ya, seperti ini. Lalu pilih ada tanda kuas ini tanda kuasnya. Pilih inking ya, inking ini pena tinta ya, karena kita akan membuat mulut ya di sini. Mungkin bisa pilih yang agak tebal atau mungkin tipis ya, tergantung. Saya pilih yang gel pen aja. Gimana kita coba dulu nih. Nah, nanti seperti ini ya ketebalannya. Oke, kalau kayaknya ketebalan nih, kita cancel aja. Kita ganti sama yang agak lebih tipis seperti ini. Coba. Oke. Nah, seperti ini. Oh, kira-kira kayak gini bagus nggak nih mulutnya? Oke. Kita coba dulu ya. Oke. Di sini kita membutuhkan contoh ya, karena saya tidak terlalu pintar menggambar. Maka saya akan meniru lagi nih. Saya akan tiru dari gambar di sini. Saya sudah punya. Saya cari di browsing bagaimana sih cara membuat mulut animasi bergerak. Nah, kita ada pedomannya di sini ya. Tuh, kita bersama. Untuk huruf A, mulutnya berbentuk akan seperti ini nih untuk huruf A. Untuk huruf A, mulutnya akan seperti itu. Coba ya, kita akan kreasikan pakai pena atau pensil iPad boleh, atau pakai telunjuk juga boleh ya untuk menggambarnya. Oke. Bismillah. Kita atur dulu warna ya, kayaknya. Saya tadi lupa ngatur warnanya. Warnanya jangan warna itu di sini ya, ubah warna lupa. Oke, kita ubah warnanya jadi warna coklat aja deh. Ini agak ke sini. Kita buat ya, ini huruf A mulutnya kayak ini. Kita coba ya, bismillah. Kok jelek ya? Saya bilang saya memang gak pintar gambar. Saya ini gak pintar menggambar. Kita tiru bagaimana tampilan huruf A. Mulutnya monyong banget. Di sini kita akan ubah warna, kita ubah warnanya ke warna putih. Ubah warna putih untuk gigi ya, untuk giginya. Coba kita ubah warna putih untuk gigi. Oke, kita gambar giginya sedikit. Karena pada saat mangap itu giginya tampil. Giginya agak monyong. I'm so sorry, saya tidak bisa menggambar dengan bagus, mohon maaf ya. Ya, mungkin nanti kalian bisa meniru dengan lebih cantik ya. Oke, kita akan ubah jadi warna merah karena ada lidahnya di situ ya untuk huruf A. Oke. Oh, jangan terlalu merah. Coba ubah warnanya. Oke, kita sesuaikan aja. Ini ya. Yeah.
tapi mulutnya kayak orang lagi mau nyinyir gitu ya. Kayak gini, oh ah gitu ya. Jadi kalau dia mau hai, ah mulutnya seperti itu. Gimana kalau dia mau bilang B, M, dan P? Nah seperti ini ya, B, M, dan P hurufnya. Lebih mudah ya, tinggal garis aja lurus. Lalu untuk huruf E dan I ya, mulutnya agak sedikit dibuka gitu untuk huruf E dan I, nanti kita praktiknya. Dan huruf O dan U, seperti itu contohnya. Oke, kita akan coba ya. Bayangkan kita akan bicara Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berarti Assalamualaikum itu huruf S nggak ada ya? Assalamualaikum. M berarti ya Assalamualaikum. M, coba kita buat ini, kita dikit aja yang ini ya, biar nggak capek ya, bikin lagi ya. Nah ini, dikit yang ini. Ini mulutnya ada dua ya, nggak capek lagi bikinnya ya. Assalamualaikum. Sekarang kita bikin M. Layernya juga bisa dipindahin ya, kalau kalian jadi cukup gambar huruf A-nya itu di satu layer aja, nanti bisa dipindah-pindahin ya. Nah, kita bisa kayak gini. Nah, di sini layer 3 tadi ya sudah saya pindahin huruf A-nya. Bisa diduplikat juga huruf A-nya. Bisa. Duplikat lagi A-nya biar agak banyak. Oke, duplikat lagi. Jadi huruf A-nya udah banyak nih, 3. Oke, sekarang kita ke huruf M. Gimana sih bikin huruf M? Ini contohnya yang sebelah kanan ya. Bismillah lagi nih, mencoba lagi, cuman gimana caranya membuat huruf M kayak alis gitu ya. Kok mulutnya kayak gitu. Bentar ya, ini orang yang gak bisa gambar seperti saya ini ya. Bisa gambar tapi gak terlalu bagus kalau gambar kamu gak sendiri. Kita hapus aja. Duh, gimana nih caranya? Bismillah. Ketinggian buat M-nya. Coba bawain dikit. Nah, ya. Anggap aja mirip. Anggap aja mirip ya. Tuh. Ya, silakan menggambar, berkreasi sendiri untuk bikin huruf M-nya dan bagaimana ketika mulutnya mangap ya. Tidak cantik sekali ya sini. Namanya kita sih belajar gimana cara bikin animasi bergerak. Memang tidak sepandai atau semahir orang yang membuat khusus ya, memang animator yang pintar gambar. Tapi setidaknya kita bisa berkreasi ya. Assalamualaikum. Assalamu. Mulutnya monyongin dikit ya. Kayak titik gitu ya. Oke, kita coba. Nanti kita itu mau berusaha, mau mencoba ya. Kalau salah atau mungkin jelek, kita juga belajar ya. Mulutnya monyong banget. Nah, assalamu. Bikin A lagi. Oh, A. Kita duplikat aja A yang di sini. Kita pindahin di sebelah mana tadi? Oh, assalamualaikumnya. Ya. Oh, coba ya, hafalin ya layer mana yang akan kita atur. Ini kan A. Oh, di sini nih. Waalaikum. Nah, bikin huruf aja susah ya. Tapi enggak harus kita sama persis dengan ucapannya ya. Asalkan mulutnya itu ada variasi gerak-geraknya udah enggak apa-apa ya. Mungkin kita sudah mencoba. Oke, yang satu ini ya yang belum kita buat ya, yang E. Assalamualaikum. E sama I ya. Jadi mulutnya tuh agak mangap tapi giginya kelihatan gitu ya. Gimana caranya?
artinya ini kita buat dulu seperti ini. Seperti ini ya, betul enggak? Anggap aja mirip ya. Oke, kita ubah warna putih untuk gigi. Oke, untuk gigi ya. Kalau takut nanti melebar kemana-mana, bisa di zoom. Oke, di Procreate ini sangat-sangat gampang ya untuk ngezoomnya, tinggal di gigi kita, tangan kita ya, kita butak aja biar dia agak melebar gitu ya. Seperti itulah ya, kurang lebih membuat huruf I. Nah. Ya, seperti ini. Udah, kita enggak perlu lagi yang ini, kita bisa singkirkan. Karena kita sudah buat masing-masing huruf A. Lalu huruf A-nya jelek ya. I, U, dan huruf E. Nah, sekarang tinggal divariasiin aja tuh. Ini kita duplikat, terus kita pindahin kemana gitu ya. Ke sini. Acak-acak aja ya. Huruf ini, yang ini kita duplikat juga untuk I ya. Mungkin kita pindahin kemana gitu ya. Nah. Oke. Lakukan itu sampai semua frame-mu itu ada ya. Sampai semua frame-nya itu ada mulutnya. Ya, nggak ada mulutnya nanti gimana dia mau ngomong ya, kelihatan animasinya gerak-gerak mulutnya kalau kita nggak pakai itu. Oke. Nah, kayaknya yang ini kita hapus aja ya, yang nggak ada mulut ini. Coba ya, kita belajar ya. Oke deh, kita setting dulu frames per secondnya, kita jadikan agak pelan di sini. Dan coba kita play ya. Bismillah. Nah, kurang lebih seperti itulah caranya ya. Kurang lebih seperti itu ketika kita ingin buat animasi bergerak, dan nanti tinggal kita ubah nih. Kalau sudah semua kita sudah bikin animasinya, bagaimana caranya kita save ke video? Kita save videonya di sini ya, tanda obeng lagi, ada pilihan di situ video. Nah, oke, kita pilih export time lapse video. Oke, dan kita buat full frame-nya. Nah, nanti terexport sendiri. Kita pindahin kemana nih? Kita pilih save video nih yang ada tanda unduh ya. Export successful. Oke, kita cek ya, gimana nih, sudah pindah belum ke galeri? Kita cek di bagian sini ya, yang baru. Nah, ini dia ya, animasi bergerak kita tadi. Kayaknya masih kecepetan. Iya, nah, tuh ya, kira-kira kurang lebih seperti itulah. Kalau misalnya gerakannya terlalu cepat, berarti nanti pas bagian setting waktunya agak dirambat sedikit. Oke ya, kurang lebih begitulah tutorial cara membuat animasi bergerak. Bagi yang masih bingung bagaimana nanti PTS-nya untuk buat animasi bergerak, dan setelah itu kalau sudah selesai buatnya timingnya pas, silahkan nanti diubah, diisi suara. Gimana cara isi suaranya? Cukup kamu play saja di bagian galeri ini, kamu play seperti ini ya, kamu play. Kamu pilih screen recording dan isi suara kamu. Hai, assalamualaikum, hello everyone, gitu ya. Jadi silahkan nanti pilih share screen atau screen recording ya, screen recording. Nanti kamu play videonya sambil kamu ngomong. Nanti terisi sendiri dubbing suaranya. Ya, setelah itu disimpan deh share screen recordingnya, dikumpul ke gurunya. Oke, gitu aja ya tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menjalankan PTS ya. Semoga sukses. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.